Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Prabowo mengaku dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang juga merupakan sahabat ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Masjid Al-Riyad Kuitang, Jakarta hari Jumat. Prabowo datang untuk berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi atau biasa dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Prabowo mengatakan ia dekat dengan keluarga Habib Ali Kuitang yang merupakan sahabat ayahnya, yakni Sumitro Joyo Hadikusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mendapat kehormatan diterima oleh Habib Ali Kuitang ya. Dan tadi sempat menyekar ke almarhum kakek, nenek, dan orang tua. Kebetulan kakek beliau sahabat orang tua saya dulu. Dan orang tuanya juga dari dulu juga baik sama saya. Jadi saya sering kesini. Alhamdulillah. Ya, beliau kemarin waktu di GBK baca doa untuk saya dan untuk kami semua. Ya, sekarang saya datang untuk sowan ucapan terima kasih, minta doa lagi juga untuk nanti kita pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat. Habib Ali bin Abdurrahman, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Habsyi Kuitang, merupakan cicit Habib Ali Kuitang, sempat memimpin doa pada kampanye Akbar Prabowo Gibran pekan lalu. Dari Jakarta, Muhammad Zulhinmi, Dandi Bernadi, dan Ilham Zarkasi melaporkan.